Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel tentunya guys. Hari ini kita ada di salah satu kolam renang di sekitaran Mataram, yaitu kolam renang Cantika. Sebelum kita masuk, kita harus bayar seperti biasa. Kita bayar tiket masuknya dulu seperti biasa. Anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Oke? Okay? Oh ya, yeah. Seperti kata pepatah guys, tak kenal maka tak sayang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, yuk dibantu di subscribe tentunya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sukses selalu buat kalian semuanya. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita masuk. Welcome to my channel. Hari ini kita lagi ada di kolam Cantika guys. Seperti yang anda lihat, ini kolam pertama, kolam terbesar di sini ya. Jadi di sini ada 7 kolam guys. Yang ini kolam pertama, yaitu kolam untuk dewasa. Ya walaupun kolam dewasa, tapi anak-anak juga tetap mandi di sini karena dia pandai berenang. Oke guys, kita lanjut ya. Kita pergi melihat kolam di sana, kolam kedua. Oh ya, jangan khawatir ya, di sini juga ada stand buat kalian duduk-duduk ya. Seperti yang anda lihat, di sini ada tempat-tempat kalian duduk. Ya, tidak jauh dari kolam lah, jadi dekat lah. Tinggal kalian taruh barang di sini, kalian berenang ya. Tapi ingat, kebersihan lebih penting ya. Jika kalian membawa barang atau barang-barang berharga, jangan lupa dijaga ya tentunya. Jadi ini kolam kedua di sini, ini kolam buat anak-anak ya. Seperti biasa ada perosotannya. Seperti itu, ada perosotannya seperti itu. Jadi di sini itu tidak perlu kita berebut-rebut mau mandi di mana ya, karena masih luas kolamnya. Jadi di sini ada 7 kolam. Ini kolam kedua, dimana tadi kolam pertama yang besar. Oh ya, di sini juga ada tempat penyewaan ban ya guys. Seperti biasalah, kalau kolam-kolam itu pasti ada penyewaan ban buat teman-teman yang nggak bisa berenang. Tuh, nah seperti itu tuh, ada penyewaan ban. Dan juga ada stand-stand buat belanja ya. Tempat jualan itu dipisah di sini. Jadi biar kelihatan rapi dan bersih. Oh ya, di sini tuh ada salah satu tempat foto ya. Seperti itu, yang ngelop ada sayapnya itu. Itu biasanya orang tempat berfoto di sini. Tapi aku nggak foto ya, aku cuma lewat doang. Oke lanjut ya, ini kolam ketiga dari kolam Cantika ini. Ini buat khusus ya, buat anak-anak juga bisa, dewasa juga bisa. Tapi tidak terlalu dalam juga. Ya lumayan lah buat kita berenang. Seperti biasa, itu ada perosotannya juga di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita jalan ke sana, kita lihat kolam yang di atas lagi. Jadi, di sini itu disuguhkan kayak terowongan-terowongan apa ya, pelangi-pelangi gitu ya, warna-warni indah gitu ya, seperti indahnya hari ini, tentu cerah buat kita pergi keluar gitu ya berenang. Secerah kalian juga yang sudah bantu support channel aku tentunya, sahabatku dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, yuk dibantu di subscribe tentunya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya ya. Jadi ini nanti kita berenangnya di sini ya, di kolam besar ini. Tapi aku mau spill-spill dulu, mau lihat-lihat dulu keadaan di sini. Jadi orang-orang udah pada nengok nih, dia bawa apaan itu. Kayaknya dia mau buat sesuatu. Tapi nanti ajalah. Oh ya, kita naik ke atas ya. Kita lihat dulu, ada kolam juga di atas. Yuk kita naik. Nah, ini dia kolamnya. Ada perosotannya juga loh guys. Jadi anak-anak itu nggak perlu khawatir mau mandi di mana. Di sini itu buat anak kecil juga bisa, dewasa juga bisa tentunya. Tapi kalau kalian ya, kalau kalian punya malu, dewasa juga bisa di sini. Jadi kita naik juga ke atas. Di sini ada kolam lagi ya. Tuh, ini kolam lagi di atas. Luar biasa ya, kolamnya banyak di sini. Jadi kita naik dulu ke atas sih guys. Kita melewati jembatan-jembatan cantik tentunya, yang disuguhi dengan warna-warna cantik, warna merah, kuning, hijau, dan biru. Oke, jadi kita ke kolam yang di atasnya. Ini ada kolam juga.
tuh warnanya biru ya, biru-biru sekali ya guys, kayak seperti biru kedalaman gitu. Tapi ini nggak dalam ya guys, cuma dangkal buat anak kecil. Kita naik ke atas lagi, ada kolam lagi, ada bentuknya cantik, ada kuning warnanya, ada biru, ada merah, jadi campuran warna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys, ada 7 kolam di sini, di kolam cantika ini. Buat kalian tetap semangat dan terus berjuang tentunya. Let's go, lanjut. Oke guys, welcome to my channel. Hari ini aku lagi ada di salah satu kolam yang ada di sekitaran Mataram ya. Jadi ini dulunya viral, tapi karena pas viral aku gak kesini, jadi aku baru kesini ya. Kita coba-coba aja di sini berenang ya. Biasanya aku berenangnya di laut ya, tapi kita berenangnya di kolam aja. Oke, tanpa panjang lebar lagi, ikutin aku terus yuk. Oke guys, seperti biasa sebelum kita berenang kita harus pemanasan dulu biar tidak kram ya nanti pas berenangnya, apalagi kita mau jadi mermaid, jadi duyung di sini ya, biar kita tuh nggak kram nanti di air. Seperti biasa pemanasan seperti ini ya, pemanasan biasa lah, ringan-ringan seperti ini. Oke, lanjut, let's go. Kaki lah, kalau nggak ada kaki gue mana ini kan kaki gue nih. Kalau nggak ada dipotong nggak sih? Nggak lah. Ah, kalau video yang beneran dipotong. Nggak ada video yang tuh nggak ada. Itu cuma mitos. Ya hoax ada saya. Lihat video itu. Ya hoax ada. Beneran. Ya hoax. Nggak ada ya. Kayak apa? Itu kan manusia. Jadi sekarang aku mau ke kolam yang kecil dulu ya. Jadi orang-orang itu udah ngeliatin dari tadi ya, gue kopak-kopak ekor aku nih. Orang udah ngeliatin aja. Tapi nggak apa-apa, ini kan
juga hiburan ya buat kita semuanya tentunya. Jadi aku di sini menghibur kalian semuanya. Seperti yang aku bilang tadi, ini kali pertama aku pergi ke kolam Cantika ini. Jadi antusias dari teman-teman di sini ya luar biasa ya. Tanpa membuli, tanpa menghujat gitu ya. Jadi kita semuanya sama, tetapi kita nggak boleh saling membuli ya teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi kita tuh cuma jadi hiburan di sini. Ya walaupun ada kebanyakan orang yang nggak suka, ya tapi nggak apa-apalah. Gak usah diambil hati tentunya. Jadi kita di sini cuma menghibur aja ya. Jadi aku ini main-main di sini sama anak-anak ini. Jadi aku tuh si hai orangnya ya. Mau bermain sama anak-anak iya, mau bermain sama orang dewasa juga iya. Jadi ya, jadi kita orang jadi orang baik aja lah intinya. Jadi kalau kita baik ya orang itu kan baik sama kita. Jadi kalau kita jahat pasti orang itu jahat juga sama kita. Jadi intinya pada diri kita sendiri aja tentunya ya. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada, jangan lupa introspeksi diri ya. Itu aja sih pesan dari aku. Jadi tetap semangat ya. Gak usah putus asa, terus berjuang. Gak usah pantang menyerah, oke? Yuk ikutin aku terus gimana keseruan aku di sini. Jadi bersama teman-teman di sini ya, anak-anak di sini. Zan Lombok. Zan Lombok. Nah. Zan Lombok. Zan Lombok. Zan Lombok. Sama siapa kalau sini? Oke, let's go. Kita samperin anak-anak yang di sana yang dari tadi manggil Putri Duyung ya. Ampun. Ini kan Putra Duyung, adik-adik. Jadi aku berbicara sama adik-adik di sini. Oh, ternyata Putra Duyung, kirain Putri Duyung. Jadi seperti itulah ya. Karena kebanyakan kan itu Putri Duyung. Jadi enggak ada Putra Duyung ya. Kebanyakan Putri Duyung. Jadi anak-anak itu manggilnya pasti Putri Duyung. Tapi kalau orang yang tahu ya Putra Duyung. Jadi terima kasih banyak atas antusias para tamu yang sudah hadir, yang sudah datang di kolam Cantika ini. Luar biasa. Aku rasa bahagia sekali ya, karena di sini aku diterima dengan baik oleh anak-anak, orang tua. Aku terima kasih buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Oh ya, sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu kembali lagi di video-video aku selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah bantu support channel aku, yang sudah bantu subscribe, terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di lain waktu dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, see you next time. Sampai bertemu kembali lagi. Bye bye. Oke. Kok tengok ada Putri Duyung. Duyungnya datang sekarang ya. Duyungnya datang sekarang, putrinya Duyungnya di sini ada gambar Putri Duyung seperti kalian lihat. Duyungnya datang sekarang. Jadi toiletnya di sini ya, bersih. Ya, bersih sekali di sini. Kolamnya bersih, toiletnya juga ada toilet WC ya, seperti itu ya. Ada 3 ya. Nah, kayak ginilah toiletnya. Jadi di sini kolamnya bersih ya. Jadi jauh dari kata kotor. Luar biasa. Oke, sekarang kita duduk dulu ya. Kita akan mandi dulu.